Halo semua, balik lagi di Terutvi. Kali ini kita akan bahas tentang 5 HP gaming 2 jutaan terbaik di tahun 2022. Akan tetapi, sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang kelima ada Realme Narzo 50. Ponsel 2 jutaan ini cocok digunakan untuk aktivitas bermain game online. Realme Narzo 50 membawa chipset handal Helio G96 dengan fabrikasi 12nm yang diperkuat dengan kapasitas RAM 4GB atau 6GB dan memori internal hingga 128GB yang pastinya sangat nyaman dibuat bermain game online. Tidak hanya itu, ponsel ini memiliki kamera yang cukup bagus dengan 3 kamera belakang beresolusi 50MP untuk kamera utama, lensa makro 2MP dan depth sensor 2MP, serta satu kamera depan 16MP. Display layar menggunakan layar seluas 6,6 inci dengan refresh rate 120Hz dan aspect ratio 20:9. Untuk sistem keamanannya, Realme Narzo 50 menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 33 watt. Yang keempat ada Realme 8. Ponsel 2 jutaan ini cocok digunakan untuk aktivitas bermain game ataupun fotografi. Realme 8 membawa chipset gaming Helio G95 dengan fabrikasi 12nm yang dipadukan dengan kapasitas RAM 4GB sampai 8GB dan memori internal hingga 128GB yang pastinya sangat nyaman untuk bermain game online. Display layar menggunakan layar yang sangat jernih terbuat dari panel Super AMOLED seluas 6,4 inci dengan resolusi 1080x2400px dan aspect ratio 20:9. Beralih kamera, Realme 8 menggunakan 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP, lensa ultrawide 8MP, lensa makro 2MP dan depth sensor 2MP, serta memiliki satu kamera depan 16MP. Realme 8 sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian depan layar. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 30 watt yang diklaim mampu terisi penuh dalam waktu 65 menit. Yang ketiga ada Redmi Note 10S. Ponsel 2 jutaan ini cocok digunakan untuk bermain game online. Redmi Note 10S menggunakan chipset handal Helio G95 dengan fabrikasi 12nm yang dipadukan dengan kapasitas RAM 4GB sampai 8GB dan memori internal hingga 128GB. Tidak hanya itu, kamera HP ini juga sangat bagus. Redmi Note 10S membawa 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP yang mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 30fps dan memiliki satu kamera depan 13MP. Display layar juga sangat jernih terbuat dari panel AMOLED seluas 6,43 inci dengan resolusi 1080x2400px dan sudah terlindung Corning Gorilla Glass 3. Sementara untuk sistem keamanannya, ponsel ini menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 33 watt.
Yang kedua ada Realme Narzo 50 5G. Ponsel ini cocok untuk Anda yang mencari ponsel murah tetapi memiliki spesifikasi gaming. Narzo 50 5G menggunakan chipset gaming Dimensity 810 dengan fabrikasi 6nm dan memiliki kapasitas RAM sebesar 4GB atau 6GB dan memori internal hingga 128GB. Pada bagian layar menggunakan layar seluas 6,6 inci dengan refresh rate 90Hz dan resolusi 1080x2408px. Beralih kamera, ponsel ini memiliki dua kamera belakang dengan resolusi 48MP dan 2MP, serta 8MP untuk kamera selfie-nya, yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps. Realme Narzo 50 5G memiliki sistem keamanan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel. Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 33W. Yang pertama ada Vivo T1 5G. Ponsel terbaru ini cocok digunakan untuk aktivitas gaming ataupun fotografi. Vivo T1 5G menggunakan chipset gaming Dimensity 810 5G yang diperkuat dengan kapasitas RAM 4GB hingga 8GB dan memori internal 128GB. Dan yang paling menarik, ponsel ini sudah memiliki liquid cooling sehingga saat bermain game lebih sejuk dan stabil pada ponsel. Beralih ke layar, ponsel ini punya layar seluas 6,58 inci dengan refresh rate 120Hz dan aspect ratio 20:9. Pada bagian kamera menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP, 2MP makro dan 2MP depth sensor, serta satu kamera depan 16MP. Selanjutnya baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 18W. Itu dia 5P Gaming 2 jutaan terbaik di tahun 2022. Untuk link pembelian silakan cek di deskripsi guys. Dan apabila kalian suka dengan video ini silakan like dan juga share video ini ya.